Kondisinya hujan sekarang. Oh alah, hujan saudara-saudara sekalian. Mingguan di shop. Oh, beef soup. Beef soup ini makanannya dari mana-mana ya. Sangat banyak beef soup ini. Oh, ternyata di sini rame guys. Iya ya, Brisport, God of Brisport, edan tenan. Luar biasa. Dewa dari pot. Makanan hotpot, Brisport itu apa ya? Ya, makanan hotpot lah ya, daging-dagingan gitu ya. Wow! Di daerah sana itu ada apa itu? Vietnamese restoran Tiger Prawn yang nunggu kayak gini. Luar biasa, lihat enggak? Tuh. Wow, ini seenak apa nih saudara-saudara sekalian? Lihat enggak? Ini ngeri nih. Nunggunya bisa 2 jam lah kayak gini nih. Tiger Prawn Vietnam Restaurant. Waduh. Mungkin terkenal sekali ya sampai nunggunya kayak gini nih ya. Wah. Atau orang sini enggak pernah makan pho atau gimana nih? Enggak ngerti juga nih. Wow. Enggak pernah bisa lihat segitunya ya. Waduh. Mendingan kita beli gelato di sini ya. Sini, coba. Oh, periksa lagi. Enggak. Oke. Wah, restoran itu gila ya. Luar biasa itu. Memang di daerah sini kelihatannya lebih rame ya. Kalau daerah sini itu lebih rame makanan ya. Ini tadi belok kiri ini. Wah. Mantap sekali sini ya. Ice room, mantung ice room. Ya, kayak gini. Oh, ini sudah habis kelihatannya ya, jalannya ya. Jadi, maybe perbatasannya di sini ya, karena ini lihat ini kan ada tandanya nggak boleh jalan ini, mobil masuk ya. Jadi, kelihatannya Beijing Road-nya berakhir sampai di sini ya. Waduh, caranya seperti itu. Kita lewat-lewat saja di sini ya. Ini hujan soalnya. Oke, kita ke sana ya. Kita ke sana, ke sisi yang sebelah sana kita belum explore ya. Oke. Wow, di sini ada gelato ya. Panas-panas gini enaknya beli gelato ya. Wah, ini es gelato. Oke, wait a minute. Oh, ternyata kayak gini nih banyak ya. Perasaannya tambah deras ini. Oke, kita ambil payung dulu aja. Tambah deras ini rasanya.
Masehi, 1100 Masehi. Ada peninggalan sejarah seperti ini ya. Jadi dulu jalannya seperti ini bentuknya ya. Ini the street remains of the Song and Yuan dynasty. Jadi jalan-jalan yang masih tersisa di dinasti Yuan dan dinasti Song seperti itu ya kondisinya. Nah ini ya kondisi jalannya seperti ini. Ini bahkan lebih lama lagi tahun 1960 nih. Seperti ini kondisi jalan-jalannya asli ini. Tanpa kaleng-kaleng di Beijing Road. Tradisional ya. Tuh, cipau-cipau. Iya ya. Ada Youth Culture Palace. Seorang muda di sana. Wah. Ini kesembur-kesembur AC lumayan bro. Pemanas sih bro. Beneran enak itu. Aku lebih seneng dingin soalnya. Wah kesembur-kesembur AC nih kalau nih. Flower tea. So many flower tea here. Iya lebih enak gak panas. Wah sini enak re seger. Kena AC. Wer. McDonald. Aduh. Semriwing. Bus Semriwing. Aduh enak eh. Wow. Aduh. Ah ini ya. Ini ada reruntuhan Gobe Tower seperti ini ya. Yang dibangun tahun 1906 ya.
Jadi ada reruntuhan-reruntuhan di sini. Lurus aja ya kita ya. Hah? Oh iya, itu ada apa itu? Wow. Very nice here. Foto leh di sana ya, foto nih bro. Oh, keren, di depan sana keren sekali bangunannya guys. Ini tempat kerja mungkin ya.